Kita kedatangan PC casingnya Simbada, ada tahu ini Core i3 atau dual core G, harddisknya 500 GB. Kita main sel Windows 7, kita masuk BIOS dulu, Dell biasanya ya. Oke, Dell, tekan Dell, Dell Amtrom, motherboardnya Amtrom. Kita langsung masuk ke boot, boot device priority, enter. Oh, biasanya ke harddisk dulu. Nah itu ya, Toshiba-nya atau flash disk-nya taruh di atas, tekan min biasanya ya. Oke, escape, terus boot device priority, Toshiba-nya sudah di atas, F10, enter. Oke, nggak tahu ini MBR atau YFI, GPT ya. Tekan spasi, spasi itu dia. Oke, masih loading. Udah setuju mas ya. Yang lama masih kepake mas komputernya mas. My language next, install now. Sudah berapa lama fotokopiannya mas? Barusan. Yeah. Kemarin. Oke, lanjut cawang next custom. Ini data ada mas ya, ada datanya ya. Oke, ini GPT MBR ini. Delete. Oke, hati-hati datanya, new play. Yang bawah ini data, cuman gak ada namanya. Sudah kita delete, terus kita create lagi ya. Kalau sudah di next aja. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Halo ya, assalamualaikum. Siap. Kapan?